kita akan belajar satu yang baru. Di mana hari ini dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, cikgu akan terapkan penggunaan be at leave prop dalam kelas. Okey, sebelum tu cuba tengok di ICD di hadapan. Okey. Okey, semua nampak jelas? Jelas. Baik. Cikgu akan pilih seorang murid daripada kelas kamu untuk menjawab satu soalan. Jadi, kita tengok siapa yang kena. Baik. Okey, Muhammad Zawawi. Okey, bangun. Baik, Muhammad Zawawi. Cikgu nak minta kamu teka satu gambar di bawah ini. Okey. Apa yang kamu nampak dalam gambar ni? Rasa-rasa kamu, apa yang kamu nampak dalam gambar ni? Rama-rama. Rama-rama. Okey. Jawapan Zawawi, rama-rama. Kita tengok jawapan yang seorang lagi pula, murid kita. Ani Syafika. Kamu nampak apa dalam gambar ni? Corak. 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 Baik. Jawapan yang diberikan kurang tepat. Kamu tengok apa jawapan dia? Jawapannya adalah basikal. Memang gambar ni aras ataupun pandangan kamu memang tak boleh nampak sangat. Jadi, cikgu buatkan satu gambar yang boleh kamu rasa pendapat kamu, pandangan kamu tentang corak tersebut berdasarkan gambar tadilah. Okey. Cikgu akan mainkan satu video di dalam media player. Okey, kamu boleh tengok dekat di hadapan lah. Bila saya membuatkan, saya rasa bebas. Saya bebas memilih jalan. Jalan besar, jalan sempit. Saya diperkenalkan kepada sukan ini oleh bapa saya. Hadira ini adalah anak sulung saya. Dia dilahirkan sebagai seorang bayi yang sempurna. Tapi, pada usia 6 tahun, Hadi terkena strok secara mengejut. Kesan daripada itu, separuh badan Hadi lumpuh. Walau bagaimanapun, Hadi tetap aktif dan serius dengan para sentri. Saya akan sentiasa menelpon dia. Saya berminat nombor satu Hadi. Azam saya adalah untuk menang pingat emas pertama untuk Malaysia di Sukan Paralimpik tahun 2020. Saya mahu mengharumkan nama negara. Tapi yang penting saya nak bawa bawa ini. Berdasarkan kesimpulan yang kamu tengok, yang pertama kamu nampak gambar. Gambar apa? Gambar apa? Basikal. Okey. Kedua, cikgu tayangkan video tentang seorang budak lelaki yang bernama Adi. Okey, Adi ini dia kena strok pada umur 6 tahun. Tapi minat dia mendalam tentang sukan basikal ni sehingga dia berusaha untuk nak mendapat pingat pada Paralimpik. Maksudnya sukan untuk orang-orang yang kurang upaya. Baik. Okey, seterusnya kita tengok hari ini isi pelajaran yang cikgu nak fokuskan. Cikgu akan menggunakan widget random name dalam Belly Frog untuk memilih ataupun murid dalam kelas ni untuk membaca petikan. Okey, Nazirul. Mana Nazirul? Okey, bangun Nazirul. Okey, nampak tak? Okey, nampak? Okey, baca petikan yang pertama. Masih aku ingat keadaan di velodrome ketika itu. Semasa masing-masing sedang asyik kejar-mengejar, keadaan di situ tiba-tiba menjadi hingar-bingar. Pada pusingan terakhir telah berlaku kemalangan yang tidak diduga. Aku dan dua orang peserta yang lain jatuh tersungkur. Ketika itu, para pegawai kalam kabut memasuki velodrome untuk membantu kami. Okey, Nazirul boleh duduk. Cikgu minta seorang lagi untuk bantu cikgu membaca petikan.
Fizra, okey, nampak tak kalau cikgu nampak dari situ? Okey, itu peringatan yang kedua. Terima kasih yang tidak terhingga aku tujukan kepada pegawai-pegawai yang bertungkus lumus menyelamatkan diriku dan peserta-peserta lain. Parut pada betis akibat tusukan serpihan kayu sepanjang 9 cm kini menjadi tanda kenangan dan akan sentiasa bersemadi dalam ingatanku. Aku berasa sangat bersyukur walaupun dalam keadaan kecederaan, aku masih berjaya merangkul pingat gangsa. Kejayaan ini menghasilkan rasa bimbang dan gundah gulana disebabkan kemalangan itu. Aku juga berjaya membuktikan semangat Malaysia boleh di hadapan jutaan penonton seluruh dunia. Okey, baik. Terima kasih. Duduk. Okey, baik, murid-murid. Berdasarkan petikan tadi, perlumbaan di Bellroom, di mana cerita ni cikgu ambil daripada buku teks tahun 5 bahasa Melayu. Dan cerita ni dia menceritakan tentang seorang atlet negara kita. Siapa kenal? Ada siapa kenal atlet kita, negara kita ni? Perlumbaan basikal? Tak kenal? Tak apa. Cikgu akan terangkan satu persatu gambar dia nanti. Okey, berdasarkan dalam pertandingan tersebut di mana beliau menyertai pertandingan Piala Dunia 10 siri dan dalam pertandingan tersebut beliau jatuh kemalangan. Kemudian sepihan kayu tertusuk di betis beliau iaitu sepanjang 9 cm. Jadi sepihan yang ada di kaki tu beliau masih lagi bangun dan menamatkan perlawanan tersebut sehingga mendapat pingat gangsa. Kita cikgu ada video semasa Azizul Hasni Awang kemalangan. Okey, kita semua pakar-pakar tengok. Okay. Ini adalah perlawanan akhir yang menentukan emas, perak dan gangsa. Okay, ketika itu tengok di mana pusingan terakhir Azizu jatuh. Dia jatuh, kemudian dia bangun, dia tamatkan semula dia punya perlumbaan tersebut. Okay, bila dia hantar ke hospital, pakar bedah telah mengeluarkan dia punya kayu tu, tu sepihan kayu tu. Tak, panjang mana sepihan kayu tu, doktor tu tunjuk. Ini yang melekat di betis Azizul Hasni Awang. Okey, jadi kamu dah tengok macam mana pada pertandingan tersebut, perlumbaan tersebut, Azizul Hasni Awang dia kemalangan. Dan habis untuk sesi pembelajaran ini, kita akan buat ujian kefahaman. Kemudian cikgu akan buat soal jawab dengan kamu. Kita tengok pada sesi kefahaman. Okey. Semuanya berdasarkan petikan yang kita baca tadi. Kamu tengok petikan ada 3 peringkat saja. Okey. Baik. Senaraikan kata ganda berentak dalam petikan di sebelah. Kalau kamu faham tadi, ada berapa rakan kamu yang baca petikan tersebut? Ada lebih kurang dalam 4 kata ganda berentak yang ada di dalam petikan. Jadi berdasarkan petikan tersebut, kamu diminta menjawab dalam jawapan yang telah cikgu sediakan. Kemudian jawapan kamu, kamu kena submit dan hantar dekat cikgu. Sebab cikgu akan beli kesan, cikgu akan beli detect di mana kamu, yang mana yang tak hantar, pukul berapa hantar, tarikh bila, semua dah ada. Betul tak betul, tak apa. Cikgu akan pastikan semua orang kena hantar. Dan untuk ujian kuis seterusnya, kuis ni nanti cikgu akan kongsi dengan kamu. Di mana kamu akan jawab di rumah. Jangan jawab di rumah. Dan kalau betul semua, kamu dapat 100%. Nanti kita akan kongsikan dalam laman Belly Frog. Baik, kita akan tengok di timeline. Okay, semua ada timeline. Di sini cikgu akan berkongsi dengan kamu.
Kalau kamu tengok, cikgu buat satu soalan. Okey, soalan tersebut ditulis. Bina ayat dengan menggunakan kata ganda berentak di bawah. Jadi, ada empat. Yang pertama, hingar, bingar. Yang kedua, kelam, kabut. Yang ketiga, bertungkus, lumus. Dan yang terakhir, mudah gulana. Jadi, cikgu menggunakan timeline. Cikgu hantar send tu kepada kelas 5 minus. Dan kamu akan dapat, kamu kena jawab melalui komen di bawah. Baik. Jadi, jawapan kamu cikgu akan boleh tengok, boleh semak. Boleh semua murid? Boleh. Buat sikit, boleh ke? Boleh. Okey, baik. Jadi, kamu tengok eh. Cikgu send to copy. Cikgu hantar. Okey. Lima Venus. Jadi, kamu boleh check dekat notebook kamu. Latihan yang cikgu berikan. Jadi kamu tengok di bahagian kefahaman. Cuba jawab kata ganda berentak. Okey, di sini cikgu dapat data di mana empat orang yang sudah hantar jawapan. Tengok ah, pukul berapa dihantar, tarikh dan sebagainya. Dan jawapan cikgu boleh tengok kat sini. Kat sini semua ada jawapan. Siapa yang hantar jawapan dan sebagainya. Okey. Jadi, masih ada lagi beberapa orang yang tak hantar. Cikgu boleh tahu siapa yang tak hantar, siapa yang dah hantar. Okey, boleh semua eh? Okey. Dan satu lagi, jangan lupa. Untuk kuis, kamu diminta jawab di rumah. Kuis. Kuis tersebut berada di dalam site. Iaitu nama site tersebut, Tokoh Sanjungan. Okey, kamu boleh jawab di rumah kuis tersebut.